warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu 'alan dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dewan Hakim yang kami hormati, para penonton yang kami muliakan. Puji syukur, marilah kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Salah satu nikmat Allah yang ternilai harganya yaitu nikmat kehidupan. Di samping nikmat kehidupan, Allah berikan kita rahmat kesehatan, dan di atas itu semuanya Allah berkahi kita dengan berkah Islam dan iman. Selanjutnya, selawat dari salam, marilah bersama-sama kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita. Seorang pemuda padang pasir yang menjadi imam di waktu salat, menjadi panglima di waktu perang, bertitelkan Khadijah, bergelar Al-Amin, parit pagar kota Madinah, intan mutiara di surgawi, yakninya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang kami hormati, para penonton yang kami muliakan, izinkan saya menyampaikan tausiah saya pada hari ini yang berjudul peran generasi milenial dalam perkembangan Islam di era digital, yang kami landaskan dengan surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Telah jadikan jadian kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Artinya apa? Manusia di sisi Allah tak dinilai dari seberapa banyak harta yang ia miliki. Manusia di sisi Allah tak dinilai dari tinggi jabatan yang ia emban. Manusia di sisi Allah tak dinilai dari bentuk wajah, suku, ras, dan warna kulit yang ia punya. Tetapi apa? Manusia di sisi Allah dinilai dari tinggi tingkat ketakwaannya. Bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa? Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah memiliki akhlakul karimah. Kenapa demikian? Karena sekian banyak ibadah yang kita lakukan tidak lain tidak bukan untuk membentuk akhlak. Contoh salat, aqimish shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sehingga para ulama membuat sebuah barometer, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakhlak, dan tidak ada akhlak bagi orang yang tidak beragama. Dewan Hakim yang kami hormati, para penonton yang kami muliakan, generasi hari ini yang biasa disebutkan generasi milenial yang hidup di zaman teknologi dan era digital, akhlak budi pekertinya semakin pudar. Generasi milenial hari ini sudah terbawa arus modernisasi, sudah tercampuri budaya-budaya barat bertentangan dengan Islam. Sehingga apa? Hidup di zaman teknologi tetapi serasa kembali ke pemikiran jahiliyah. Kemudian hari ini minuman keras menjadi kebutuhan, zina tersebar luas, judi menjadi hobi, pembunuhan menjadi berita yang biasa. Hari ini generasi milenial sudah lupa jalan untuk kembali dan tempat mengadu. Ketika mereka dalam masalah, minuman keras tempat menangkan pikiran, media sosial WhatsApp Facebook tempat mereka curhat. Dewan Hakim yang kami hormati, para penonton yang kami muliakan, jikalau keadaan ini kita biarkan, maka akhlak bangsa ini akan semakin terpuruk. Jikalau kita hanya diam, maka nilai-nilai Islam akan lenyap. Kita harus bertindak, kita harus bersatu, rapatkan barisan, selamatkan bangsa ini. Apa yang dapat kita lakukan? Pertama, jadilah figur yang dapat diteladani bagi generasi selanjutnya. Artinya apa? Orang tua harus mampu memberikan contoh kebaikan kepada anak-anaknya. Seorang kakak harus bisa menjadi panutan adik-adiknya.
Seorang pemimpin harus bisa menjadi imam rakyatnya. Yang kedua, manfaatkan media sosial untuk kebaikan. Hari ini kami yakin sebagian besar generasi milenial sudah memiliki media sosial, baik itu Facebook, WhatsApp, IG dan sebagainya. Media ini akan baik apabila digunakan untuk kebaikan. Gunakanlah media sosial ini untuk merajut silaturahmi, menebar kebaikan, jangan sebaliknya. Jangan gunakan media sosial ini untuk kemudaratan. Stop menyebar berita-berita hoax. Stop menyebar aib orang lain. Stop posting foto dan video yang buka aurat yang berbau pornografi. Mari kita selamatkan bangsa ini. Mari kita selamatkan generasi ini. Wahai generasi milenial, jadilah diri kita sebagai agen-agen perubahan untuk keluarga kita. Jadilah diri kita sebagai agen-agen perubahan untuk lingkungan dan masyarakat kita. Mudah-mudahan kita termasuk generasi milenial yang mampu memberikan contoh dan membawa kebaikan untuk generasi selanjutnya. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam perubahan, salam generasi milenial Islami. Dan kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.